Dina ini aktivitasnya di panti lanjut usia ini sebagai bagi apa aja nih? Kalau saya di sini campur-campur ya. Tapi kalau untuk pekerjaan yang pertama sekali saya di kantor bagian operator komputer untuk masalah data-data lansianya, urusan pendataannya gitu. Kalau kadang-kadang bantu-bantu untuk bersih-bersih di ruangan lansianya di wisma-wisma juga. Membantu kebersihan lansianya juga. Udah berapa lama di sini? Saya baru mau sekitar 1 tahun 7 bulan. Oh, hampir 1 tahun 7 bulan ya? Iya. Baru 1 tahun 7 bulan. Suka dukanya gimana? Kalau suka dukanya, kalau kita kalau dukanya mungkin tetap dijadiin suka ya. Iya. Kalau di sini tuh gimana ya? Kalau sukanya mah enak sama kakek-neneknya juga, kan? Jadi kayak udah kayak kekeluargaan di sini, sama-sama dengan mereka. Dari suka ada yang bantuan-bantuan juga dari para donatur di sini. Apa ya? Kalau dukanya sulit diatur nggak? Kalau mau dikatakan sulit, ya namanya orang tua egonya pasti besar kan ya. Ya pasti sulit untuk diatur. Tapi kita nyoba nyesuaiin dengan mereka juga. Gimana mereka maunya, gimana nyamannya ke kita juga kan. Ya namanya ngurus orang tua, gimana aja ngurus orang tua. Ngurus orang tua satu aja, banyak yang nggak mampu. Apalagi ini 60. 60 lansia dengan karakter dan waktu yang berbeda-beda. Apalagi mereka udah... Kita yang masih muda, ngurus mereka yang tua kan, pasti ego mereka tuh lebih besar daripada kita sendiri kan. Merasa paling benar, kayak gitu. Kita juga marah juga gak bisa, kayak gitu kan, karena mereka udah lebih tua dari kita juga. Kadang ada yang suka balik jadi kayak anak kecil aja, yang udah kecil aja kan udah nyusul ya. Ada. Terus bagaimana Mbak Dina menyikapi itu? Kalau menyikapinya sendiri, ya yang penting ikhlas aja sih. Kalau ada rasa ikhlas, sabar, pasti enjoy-enjoy aja sih ngadepinnya juga. Nggak yang gimana-gimana kalau udah dari hati dilakoni dengan kesel, marah, capek, susah, udah ngeluh duluan di hati mah. Nggak akan benar, gitu kan. Jadi ya lebih sabar, lebih ikhlas, ngelatih kesabaran juga di sini. Apalagi dengan umur saya yang baru 24 tahun ini kan, masih banyak lagi harus belajar juga. Ya, ngelatih kesabaran aja dengan ikhlas. Kalau ikhlas pasti aman semuanya. Aman, ya. Ya, gampang dijalaninnya juga kan, penting nggak ngeluh.